Secara simbolik menyempurnakan Majlis Kesihatan Westports 2-1. Tuan-tuan dan puan-puan, Westports 2 bukan hanya sekadar projek pengembangan pelabuhan. Ia merupakan langkah penting dalam memastikan masa depan Malaysia terjamin sebagai hub maritim dan logistik global. Dengan pembangunan 8 kontainer terminal baru dari kontainer 10 hingga terminal kontainer 17, kami bersedia untuk menggandakan kapasiti pengendalian kontainer kami dari 14 juta TEU kepada 28 juta TEU. Pembinaan kontainer terminal baru ini adalah penting bukan sahaja untuk memenuhi permintaan semasa tetapi juga untuk bersedia bagi pertumbuhan dalam jumlah perdagangan yang dijangka meningkat dalam dekad yang akan datang. 9 terminal kontainer sedia ada di Westports kini beroperasi pada kadar 80% dan ianya akan mencapai kapasiti maksimum dalam beberapa tahun akan datang. Ini telah mendorong kami membuat keputusan untuk menambah kapasiti terminal. Westports 2 juga dijangka menjana keluaran sebanyak ringgit Malaysia 55 bilion kepada ekonomi Malaysia sepanjang tempoh projek berdasarkan laporan penilaian impak ekonomi oleh PricewaterhouseCoopers bertarikh 12 Disember 2022. Westports 2 akan mewujudkan zon bebas baru dengan keluasan tanah 550 hektar. Kawasan zon bebas ini akan menarik lebih banyak pelaburan langsung asing dan merangsang lebih banyak pusat pengedaran serantau dan global seperti IKEA, Robert Bosch dan Marks & Spencer yang telah sedia berada di sini. Westports 2 juga akan dibangunkan dengan otomasi dan pendigitalan di mana lebih banyak pekerjaan berkemahiran tinggi akan diwujudkan untuk rakyat Malaysia. Saudara harus ingat, baik pelabuhan Westports Klang ini ataupun di bidang-bidang lain yang saya singgung sebentar tadi, kita tidak bergerak berasingan in a vacuum. Kita berdepan dengan rantau yang dinamik. Persaingan itu sangat hebat. Maka kalau kita lembab, kita anggap kejayaan kecil itu cukup membanggakan kita, kita akan ketinggalan. We are dealing with a very competitive market, competitive group of nations, and we cannot therefore expect to succeed and excel without effecting serious reforms and ease of doing business in a more efficient manner, and more so to avoid leakages, endemic corruption and abuse of power. Jemaah Menteri mahu projek ini berjaya. Jemaah Menteri dan kerajaan akan memberikan semua sokongan yang perlu untuk mengangkat martabat pelabuhan ini. Dan oleh yang demikian, kita harap pengurusan ini bila mencatat kejayaan harus faham bahawa kejayaan itu kejayaan pengurus besarnya, CEO-nya, kejayaan pekerjanya, kejayaan tukang cucinya, kejayaan tukang masaknya. Barulah ada nilai kemanusiaan dalam dimensi pembangunan kita yang disebut manusiawi. Seterusnya dipersilakan juga Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan Deputi Kehormat untuk kembali ke tempat di hadapan pentas.